Wanita adalah madrasah yang pertama buat anak-anak. Merekalah tempat anak-anak dibangunkan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan banyak peranannya dalam kehidupan ini. Rabi'atul Adawiyah membuktikan bahawa satu orang serikan di Islam yang akrab dan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga membuktikan kepada kita seorang perempuan mampu menjadi ulama yang salehah yang dapat memimpin dan memandu umat. Saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membela, membangunkan dan menghidupkan serta menjaga seorang anak perempuan itu lebih sukar dan payah daripada menjaga dan menternak 100 ekor kambing. Kan itu saudara dimulakan oleh Allah, kerana wanita ini ada martabatnya dalam Islam. Disebutkan kepada kita, ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan yang terindah adalah wanita yang salihah yang akrab dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjaga hatinya, yang menjaga dirinya, yang menjaga jasadnya, bukan untuk dibawa dan diperhiaskan kepada orang yang lain. Saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam adalah agama yang mesra wanita, tapi Islam bukan agama feminisme yang mendukung hanya wanita sahaja. Buktinya saudara, dalam Islam bila kain kafan ada lebih berbanding lelaki terhadap perempuan. Begitu juga saat dikuburkan saudara, wanita itu diberikan jauh tapaknya ke dalam berbanding lelaki. Ini semua keistimewaan dan darjat yang Allah Jalla wa'ala itu berikan dan letakkan kepada setiap insan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Nabi sebut saudara dalam satu hadis, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelah daripada zamanku suatu fitnah yang paling besar ke atas kaum lelaki kecuali perempuan. Apa maknanya? Anak, isteri, saudara mara, kakak kita dan semua wanita ini mesti dijaga dan dibangunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 3 kali. Saat Nabi memberikan khutbah Nabi yang terakhir, Nabi minta supaya seluruh daripada sistem yang ada dalam hidup orang Islam agar memelihara dan menjaga kaum perempuan. Karena daripada perempuan ini yang dibangunkan dan dibalikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itulah merupakan insan yang terbaik dalam kehidupan. Islam tidak pernah mendukung apa-apa sahaja kaedah dan tindakan yang merendahkan kaum perempuan. Kenapa saudara? Karena pada perempuan itu punya rahim yang membangunkan seorang anak, punya tangan yang membelaikan seorang anak, punya lidah yang mensekolahkan seorang anak. Sehingga dengan itulah dalam agama ini, Tuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh daripada kaum muslimin sentiasa meletakkan wanita itu pada darjatnya, sentiasa memberikan kepada mereka segala keistimewaan. Maka dengan itu tidak ada terlepas satu orang pun dalam agama Islam ini kecuali apabila mereka meletakkan kemuliaan ke atas setiap wanita yang berada dalam kehidupan mereka. Sebab itu Barat menyatakan, jika kamu ingin merosakkan anak muda Islam, kamu rosakkan anak dara mereka. Saat anak dara mereka rosak, saat perempuan mereka rosak, nescaya lelaki-lelaki akan turut rosak dalam kehidupan mereka. Sebab itu Ustaz nak pesan kepada semua para penonton, tolong jaga anak-anak kita. Jangan biarkan tarian-tarian yang memalukan menjatuhkan maruah kita. Jangan biarkan suara yang dilemah lembutkan, jangan biarkan badan yang dilenggang lenggokkan untuk orang yang belum tentu halal dalam kehidupan mereka. Perhatikan, satu orang yang ingin sampai kepada Allah, mereka tidak akan berbuat demikian kerana mereka yakin dan percaya Serikandi Khadijah, Serikandi Aisyah radhiyallahu anha itu satu rujukan yang teristimewa buat perempuan. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.